Video bocah melakukan pekerjaan rumah meski dilarang ibu menuai beragam komentar dari warganet. Kisah itu diunggah oleh akun TikTok @sayyufil pada Minggu 23 Mei 2021. Video tersebut menjadi viral dan telah ditonton hingga 4,2 juta kali. Pengunggah mengaku sebagai kakak dari bocah yang mencuci piring tersebut, ia menyebut adiknya suka melakukan pekerjaan rumah. Bocah tersebut akan menangis apabila keinginannya itu dilarang. Dari konfirmasi Tribun News, kisah itu diunggah oleh Sayyufil Aksar asal Aceh Besar Aceh. Ia merekam aksi sang adik Zufarul Fata di rumahnya pada Kamis 13 Mei 2021. Sayyufil membenarkan bocah tersebut merupakan adik kandungnya. Ia menyampaikan Fata senang melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring. Ia menjelaskan adiknya mempunyai keinginan sendiri untuk melakukan pekerjaan rumah, keluarganya tak menyuruh atau memaksa bocah tersebut. Sempat melarang ternyata ada alasan mengapa keluarga membiarkan Fata tetap melakukan pekerjaan rumah. Sayyufil berujar sang adik yang mengidap Down syndrome akan merajuk jika dilarang. Saat dilarang mencuci piring di rumah, Fata malah melakukannya di rumah tetangga. Thank you.